Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terakhir tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru berupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat dulu nih schedule Ayu Ting Ting hari ini 25 Oktober 2021. Jam 12.30 Ayu Ting Ting akan hadir di Brownies TV. Dan nanti malam jam 21.30 Ayu Ting Ting akan hadir di Lapor Pak. Ada dua schedule Ayu Ting Ting hari ini ya. Dan jangan lupa juga saksikan nanti malam Lapor Pak. Informasi ini dilansir langsung dari Ayu Ting Ting official update. Jadwal hari ini guys, jangan lupa minum vitamin dan jaga kesehatan ya. Dan jaga progres, semangat terus kakak. Semangat terus untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa saksikan Ayu Ting Ting nanti malam di Lapor Pak jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya, di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting beryoga bersama Cilsuci Yoga sebelum memulai aktivitasnya. Dan terlihat di sini baru berdua ya, Ayu Ting Ting dan juga Cilsuci Yoga. Biasanya sih ada Shiva dan juga Aliancer. Karena mereka berhalangan hadir, jadi cuma Ayu dan juga Cilsuci Yoga ya. Sehat selalu untuk Ayu dan semoga selalu diberikan keberkahan dan juga kelancaran nih dalam setiap pekerjaannya. Dan di sini juga Ayu Ting Ting sedang mempromosikan nih Scarlet Whitening, dimana dia sini parfum sekaligus hand body yang sangat wangi dan juga pastinya berkelas nih. Harganya murah dan pastinya lembut di tangan pemirsa. Oke sahabat, berita selanjutnya ada yang terbaru nih, Road to KDI 2021. Ngantri KDI 2021 dan kontes KDI 2021. Ting Ting akan hadir dalam kontes KDI 2021 live Senin 8 November 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah saksi perjalanan lahirnya bintang dangdut masa depan bersama KDI. Untuk KDI 2021 live Senin 25 Oktober jam 21.00 waktu Indonesia Barat bersama Roma Irama dan Soneta, Hetty Kus Endang, Jaskia Gotik Isdahlia, Pasha Ungu Cakrakan, Darboy Gang, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Jangan lupa jadilah saksi perjalanan lahirnya bintang dangdut masa depan bersama KDI dan juga bintang tamu serta dewan juri yang sangat memukau, Ayu Ting Ting dan juga Haji Roma Irama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan nanti malam jangan lupa saksikan Lapor Pak Senin 25 Oktober 2021 jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Informasi ini dilansir langsung dari Lapor Pak Trans 7. Di musim hujan seperti sekarang ini, kantor Lapor Pak gak takut bocor karena sudah pakai Nippon Elastek 3-in-1. Dari Nippon Pen, daya sebarnya 5 kali lebih luas dan pengeringnya catnya 2 kali lebih cepat loh. Yuk tonton Lapor Pak Trans 7 nanti malamnya jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya ada Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Andika Pratama, dan si bos yang selalu kece nih. Dan informasi selanjutnya, di sini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV. Dan dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting, di sini Ayu Ting Ting menulis, thank you manis sayang Brownies TV hari ini. Dimana di sini Brownies TV menghadirkan bintang tamu yang spesial, ada Roger dan Warta dan sang istri yang cantik Cut Meriska yang selalu kompak dan juga romantis. Dan juga di sini Brownies TV menghadirkan Indro Warkop dan juga ada si ganteng yang Joshua yang suaranya mirip banget ya sama almarhum Glenn Fredly. Bagi semua inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Dari Wendy Cagur, terima kasih sudah menyaksikan Brownies TV hari ini. Lihat di sini ada beberapa peran yang diperankan oleh Wendy Cagur dan juga ada bintang tamu yang lainnya nih. Ada Gilang Dirga pemirsa yang selalu kocak bersama Ayu Ting Ting memerankan sesuatu yang wah banget nih hari ini ya.
Oke, sahabat semua, inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownies TV jam 12.30 tadi ya. Dan inilah cuplikan-cuplikannya yang Mimin hadirkan spesial untuk sahabat semua di rumah. Dan inilah Gilang Dirga yang berparodi sebagai Indra Warkop hari ini di Brownies TV. Dan tak sangka di sini Indra Warkop datang ya menghampiri Gilang Dirga. Tak hanya itu, di sini Ayu Ting Ting juga memerankan seseorang yang sangat cantik nih. Di peran apa aja, Ayu Ting Ting tetap terlihat cantik dan juga menawan yang sehat selalu untuk Ayu. Okay. Sehat dan semoga dilancarkan setiap pekerjaannya. Lihat di sini, tak ada Ivan Gunawan ya di acara Brownies TV dan digantikan sementara oleh Gilang Dirga. Dan ternyata Ivan Gunawan masih berada di Dubai nih dalam rangka pekerjaannya sebagai desainer muda yang profesional sang mega bintang. Dan bagi sahabat semua, selamat menyaksikan ya kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV Lapor Pak KDI dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Bagi sahabat semua, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta ngojek, di Dubai dia punya mobil. Ya Allah. Ya Allah. Nanti gua kemari lagi, gua enggak mau naik mobil ini ya. Tenang, kalau beli yang agak mahalan ya. Tenang kok, Gan. Mari enggak mobil lo ya, kecil. Siap. Ya, oke. Okay. Di Jakarta gue gak pernah ke parkiran mobil begini, apalagi di mall. Sampai di Dubai gue masuk ke parkiran. Habis gak pernah kan lo? Ya Allah, mana kagak ada, sampai di pojok banget parkirnya. Kita beraktivitas sama doi. Doi baru ngajar lagi. Semangat hari ini guys. Hari ini gak yoga lengkap ya gak full team. Pada tumbang kayaknya yang dua tuh. Semangat. Selamat hari Senin guys. Jangan lupa olahraga. Sekarang aku pengen coba nih ya. Ini yang varian freshy dari Scarlett. Ini katanya wanginya kayak jomelon. Enak banget guys. Ya, aku harus coba punya favorit aku banget guys. Wanginya jomelon banget guys, lembut, harganya juga cuma 75.000 aja, udah BPOM.